dagang sila. Dapat 10 juta. Yalah. Apa capeknya saran budek. Buang dagang emang bener-bener dah. Pada gak ketakut apa sama gua ya? Gua biar kacik-kacikin begini gua jawara. Paling ditakutin gua. Saya orang takut sama gua pisan. 10 juta buat apa? Mungkin buat gua kecil. Ini yang satu lagi nih, utang udah bertahun-tahun belum juga dibayar. Dari berapanya ini punya utang? Janjinya dong tarsok-tarsok membayar. Mana ini? Sampai anak kamu mata hidung juga belum nongol kata membayar. Ya, awalnya pusing gua jadinya. Dari bayarin utang-utang mulu. Emang dia doang pada butuh duit? Gua juga sama, butuh duit. Ya, malu gua lapar. Kalau nasi belum mateng. Ya, gua bikin minum dulu dah. Gua capek. Ada enggak ya orangnya ya? Ya Allah. Mudah-mudahan dia berhasil. Dia dapat ya Allah. Lagi susah-susah begini, Ge. Assalamualaikum. Kurang percaya sama lelah. Mang. Assalamualaikum. Dari sumpah si takut mati. Mang. Kurang percaya sama lelah. Apa lo? Apa lo? Saya suruh minjem duit, Mang. Usah kamu minjem duit lagi, Gai. Berapa lo aja masih punya utang sama gua? Lo mau minjem lagi, Gai? Congoran lo kawin dari gua, bukan dari gue apa moyang lo. Lo mau apa lo semari lagi lo? Minta duit lagi, Gai? Minjem duit lagi, Gai? Kapan gantinya lo? Saya butuh banget, Mang. Suruh minjem. Emang lu doang yang butuh? Gua juga sama butuh. Enak amat lo. Lu pikir dulu ngedukin? Hah? Saya butuh banget, Mang, buat bapak berobat, Mang. Gua harus sudi punya saudara kayak lo. Kalau mau maunya punya duit tuh, usaha. Gua biar kecil begini, kagak digandeng sama orang tua. Hah? Boleh pun jawara gua dewek. Gua capek gua dewek. Bukan dari buah sama moyang lo. Apa ini? Udah sana lo pergi lo. Budinya saudara kayak lo. Sana lo. Lo bilangin gua apa lo? Kalau merasa jago temuin gua. Apaan lo anak kagak tahu diri lo kagak usaha lo. Orang mah kalau mau jadi capek. Lo kuli manggul kayak sono lo, pasar. Lu balik kagak? Gua tebas batang leher lu nih. Ampun, Mang, ampun. Ampun. Udah, lu jangan banyak nangis di sini lu. Gua kagak sudi punya saudara kayak lu. Lu bilangin bapak lu, lu mau berangkat enggak dari sekarang nih? Hah? Gua tebak kaki lu nih. Minggat sana lu. Apaan lu? Sono lu, minggat lu. Hah? Udah pulang lu sono lu. Lu bilangin bapak lu, hah? Suruh kosongin rumah, suruh bayar utang sono ge. Lu bilangin sono bapak lu. Daripada mikirin dia mah saudara kayak apa itu. Ini gua ngasih Jalu ini. Jalu, sini lu Jalu. Jalu. Jalu pada aman ya. Jalu. Lah. Kamu jangan bikin gua pusing lah. Pusing tadi udah pusing sama aku. Jalu. Ya, jangan bikin gua lagi. Pusing gua kalau
begini nih. Ini mahnya bocah kemana sih? Gue minta kopi nih dulu ah, pengen ngopi gue. Paling nyari wadon yang kalian jalan, nyari perawan, nono, biarin. Biar kembang biak sih, jalu. Aduh, pulang lagi dari pasar. Cuman dapat duit 10 juta. Buat apa 10 juta? Udah rumah sepi banget ini. Punya wadon ngayap, mulu dia ngayap. Kalau biasa orang bisa jinak di rumah. Kalau ngomong begini-begini, lanang disalahin. Mana tahu ini. Malu! Malu! Buset, dia manggil gue apa lo? Kopi apa? Malu? Kopi lu, tahu-taunya kopi baik kopi. Lah, kapan gua jawara sama lo? Katanya doang jawara, jagoan. Lihat deh, gua ngalamin jawara disiram ini. Ini apa ini? Nih, ini kuali kotor nih, cuci. Cuci? Ya, cuci biar bersih. Iya. Ntar ngepel. Lah, lu mau kemana? Kebon beresin, mau shopping. Mau shopping? Ntar balik toto rumah udah rapi. Gitu? Iya. Iya dah. Yaudah. Coba ini jawara suruh jadi kuali ini bayangin dah. Udah lu jawara orangnya ini kali, manya bocah kali ya. Ya elah elah kebangetan amat ya. Aduh, aduh. Ampun roti kalau begini ini. Udah rapi dah semua rumah. Tinggal nunggu manya bocah ini juga pulang ini. Aku udah pulang kali tadi. Udah, cuci piring ya? Hah? Cuci piring udah? Udah. Ngepel? Udah. Napu? Udah. Semua rapi. Rapi udah. Ngapa lu? Iya, ngapa? Ini udah pulang kan rapi. Tuh, kata ngapa gua kayak apa? Baru gigil baru mending-mendingan lu ada bayi di BK. Murah bapak lu. Murah dari mana? 10 juta. 10 juta kan motor satu. Ya bapak lu, ngomong-ngomong ini kita katanya mau calon murah. Jadi. Jadi, kalau lu ramah. Mun itu bedak orang yang murah apa? Maka pipa. Gila bapak lu jadinya udah besok malu jangan pakai bedak yang agak 10 juta. Pakai anu aja kalau ngapa no terigu kek, pakai sagu kek, muka lu lepet-lepetin. Bapak lu mah begitu, kalau apa-apa. Iya. Tapi kalau gini cakep bagus apa yuk? Iya sih emang gua juga. Oh, iya makanya. Ini gua lagi nungguin mamang ini. Kata, mamang Haji katanya mau ini urusan tanah buat modal calonan. Tau udah laku tau belum ini? Jadi ini kita bapak lu. Jadi kalau mengaji kemari mah. Iya dah. Lama banget dah ah mengaji. Mana itu bedak mahal banget. Murah bapak lu. Murah dari mana kalau murah mah tuh bedak pipa yang 3.000 gede apet. Lah kalau itu 10 juta motor satu. Ya ilah, cuma bedak segitu. Lah iya mah ge. Coba kalau emang bener sih, kalau lu kagak dandan. Bini siapa ono? Bini si Tommy jelek amat. Iya, padahal katanya jawara jagoan. Iya. Coba kalau umpamanya malu cakep ya. Bininya siapa enak? Si Tommy, nah, cakep itu. Iya bener, bener, iya. Bener. Iya, Bapak Haji juga nyampe ini mana tuh Bapak Haji. Calonan istilahnya kita mau calonan itu anggaran gak sedikit nih. Assalamualaikum. Salam, tuh kata gue ke ini. Ya elah, Neng udah lu masuk tudung kopi Neng Bapak Haji nih. Ini nih, ya elah, orang nahan gue. Jadi kira-kira ini kita ya, jadi sih jadi. Bukan apa-apa. Emangnya bocah udah ngebet, pengen jadi ibu lurah. Masalahnya kan urusan ono kan udah diukur-ukur kemarin mama ngeliat. Yang ono? Oh, iya. Laku berarti udah. Ya kagak, jadi ada ngukur keponakan lo. Keponakan saya? Ya iya. Itu yang orang susah? Ya iya itu, loh. Orang boleh diukur lagi udah sekarang. Jadinya buset, orang boleh. Ya. Orang boleh sama dia itu? Iya katanya. Lo kurang ajar, amen. Hak milik bapak dia ono. Iya. Bukannya hak lo, benar. Jadi begini, Pak. Itu Bapak tahu waktu yeah. Pembayaran itu awalnya kan? Iya. Yeah. Waktu mau ngasih DP ke saya. Suratnya lengkap. Iya. Yeah. Ya kan? Yeah. Makanya saya berani jual. Itu lo diukur-ukur anu ponakan gua mau ukur orang boleh nanya-nanya. Gimana itu jadinya? Wah, bener-bener ya. Sudah nanya sama ibu jadi. Yeah. Malo. Malo. Sini dia dulu dah. Dulu sini dulu nih. Runing ini nih. Mana mau calonan, mau ini bedak dong 10 juta, pusing ini pala ini. Tuh. Nih. Jadi begini ini Malo. Ini Bapak Haji nyampe kemari. Tanah. Bukannya laporan yang benar ini. Iya. Melaporan tanah kita yang disono kita mau jual, malah diukur. Sama ponakan lo. Sama ponakan kita itu, yang si orang susah. Nah. Si Joang. Iya. Nah,
ini ngomong kita calonan kayak bangkrut ini. Bangkrut. Lalu malah kita minta pulangin panjer DP itu. Gimana malu? Terus kita udah jadi Bu Lura ini. Lah, ini Bu Lura bagaimana malu ini? Itu terserah Tommy, tinggal musyawarah sama keluarga di sono. Aduh, kagaknya. Kalau begini jadi ini kita lihat dah ke sono dah. Nah, itu ayo kita. Ini kita lihat dah. Ya. Udah malu kita pergi ke sono kita lihat ayo. Reksa. Kurang ajar amat tuh si orang tua. Ayo, kita berangkat ayo. Coba. Lu pukul Abang. Ya. Latihan mukul sama kuda-kuda lo buat tes. Coba lu pukul Abang. Hop. Nah, yang bener kuda-kuda lo. Iya. Kuda-kuda lo. Biar keker. Coba ulang lagi. Sekali lagi. Pukulan dikit lagi. Ayo coba. Gerak dadan. Hop. Tuh. Go. Kuda-kuda lo yang pas. Ini kalau di nah. Oke. Okay. Terus itu udah bagus. Lu pelajari lagi. Nah, nanti Abang kasih jurus yang terakhir nanti. Kalau memang lu bener-bener sungguh-sungguh latihannya, nih liatin, jurus yang terakhir. Cuma Abang mesen, kalau lu udah pinter, lu jaga baik-baik, lu tolong orang yang lemah, ya. Lu jangan sombong, ya. Nih caranya liatin nih. Nih, ya. Nih, tuh. Tuh. Oh. Tuh. Hah? Tuh. Oh. Jurus apa itu, Bang? Nanti jurus yang terakhir. Cuma lu harus bener-bener. Nah, cukup latihan hari ini. Nanti malam Jumat baru kita latihan lagi. Udah sekarang lu boleh pulang. Siap. Ya. Oke. Okay? Ayo kita pulang. Bang, ngapa? Ngapa, Bang? Dia main sama Bang Tommy, Mang. Ngapa emang? Dia merebut ini lagi lahan. Woi, cukup bina-bina banget itu. Bahkan si ini mau di aku sama dia mau dipatok semua. Udah serakah tuh. Iya, lu emang udah ketahuan orang kayak gitu. Lu masih berhubungan. Dia itu uang peres. Lu masih juga berhubungan sama dia. Ini mau diambil alih juga. Iya, bahkan kandang kami, kambing juga mau diambil. Makanya sih bilang sama Mamang jangan sampai ini terjadi. Makanya lu jadi lanang biar berani. Biasanya nangis doang kayak wadon. Makanya luang, jadi lanang biar gagah, jangan kayak wadon. Ada apa sih, Bang? Ini Jo angponakan gua. Iya. Tanahnya mau diambil. Sama siapa? Biasa sama juragan Tommy itu. Si Tommy yang mau jadi calon kepala desa. Udah kebiasaan emang dia tuh suka ngambil tanah orang. Iya. Makanya lu biar gagah. Kalau diajaran silat beda sama lu, Pen. Ambil lagi, Bang, tanah. Iya, Bang. Ya. Lawan si Tommy. Biar berani. Ya, ya. Saya dukung di sini. Ya. Biar berani jangan cengeng lo. Iya, Bang. Ngomong duduk dulu. Duduk. Biar enak. Enak. Kebangetan, Bang. Lo kasih tahu. Kasih tahu, Ben. Iya. Si Tommy emang itu biasaan, sering suka ngambil tanah orang. Jadi kita ini bertiga, Mamang sama Abang bantu Bang Joang, kita ambil lagi tuh tanah. Iya, lu jangan kayak wadon, bisanya nangis mulu. Air mata ntar tiris buat lebaran. Jangan sedih mulu, lu, Ang. Lu pertahankan yang namanya hak lu dari orang tua lu. Ngomong-ngomong ada berapa ribu meter ini tanah emang, luasnya? Semua ada 4.000, Bang. Udah lu ukur kan, udah? Udah, Bang. Suratnya sertifikat kan? Sertifikat, lu pegang? Iya. Udah lu pertahankan, tenang Mamang urusin ntar. Mamang yang berdepan. Mamang yang depan, ntar Mamang yang ngurusin sama Bang Pendi. Iya, Mang, saya takut orang kemarin. Udah tenang, ntar kita sama Mamang kita urusin semua. Mamang yang ngadepin sama Bang Pendi, lu jangan nangis, pokoknya lu biar tegar, jadi lanang. Lain kali lu belajar silat, biar bisa kayak si Pendi tuh. Iya, Mang. Udah? Iya, Bang. Lain waktu lu. Bang, udah, Bang, udah. Apa tanahnya? Nih, orang ini, nih, orangnya nih. Udah, Bang. Tuh, udah lu tenang, jangan takut. Jadi dulu ya, Bapak lu, kita, Bapak lu. Nah, apa? Jadi dulu kita ya. Jadi. Jadi dari mana? Jadi dari mana? Kalau orang ini. Kenapa lu? Ngomong biar tegas. Jadi dia yang ngambil ini. Ini dia yang matok nih berdua nih tuh. Itu Mang yang ngaku, Mang. Bisa, lu kan ada pantat dia. Tenang. Lu jangan nangis. Emang punya apa bagaimana? Jadi begini. Kenapa lu? Jangan jadi-jadi lu. Nah. Lu mau ngambil.
jadi nih tanah ponakan lu lagi. Dulu. Ini. Lah ini benar. Lu serakah kalau begitu. Enggak berani mengguruk sih. Tenang Bang Haji. Dia malah gua enggak berani. Tenang Bang Haji. Mengguru. Ini bapak lu. Lawan-lawan enggak. Lu enggak dulu. Udah tanah orang rebutin. Udah karena begini dah. Udah begini. Lu mau ngajakin gua berantem? Ora dulu. Gua jelasin dulu. Jangan jorok-jorokin gua. Be tenang, Kang. Lu mau lawan-lawan gua lagi. Dulu. Udah jongotin. Kali lu lawan. Dulu. Ini gua jelasin nih. Mukanya ini lagi dia. Dulu ini. Udah aneh emang orang muka satu-satunya diraupin gue habis. Dulu gua jelasin nih. Jelasin. Aduh, gua malu. Apa? Emang bener itu. Tanah bapaknya dia yang gue jual. Itu ngomong-ngomong lu senang banget. Senang dari mana? Mata gue kecolok. Itu kata gue senang banget. Oh lu dia lo. Gue senang lu berani lu. Lu berani ini anak ponakan gue. Lu berani ya gue. Lawan. Dia lagi malu yang mau ngemilin gue. Udah.